Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin amma ba'du. Bapak ibu yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmatnya, hidayah dan inayahnya. Setelah kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, hidayah dan inayahnya, yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Yang ketiga, di kesempatan ini kita akan membahas bab al-ghulul atau babul ghulul, bab korupsi. Jadi al-hululu minal ghanimati wa min baitil mali waz zakati. Korupsi harta rampasan perang, korupsi dari baitul mal atau korupsi zakat. Meskipun judulnya seperti ini, tapi ini juga mencakup semua bentuk korupsi. Baik korupsi itu di ranah perusahaan, negara, atau bahkan masjid sekalipun, atau bahkan zakat sekalipun, itu bisa terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana linabiyyin ayyaghul." Dan tidaklah nabi itu korupsi. Tidak pantas bagi nabi itu korupsi. "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Dan barang siapa yang korupsi, maka ia akan didatangkan korupsinya tersebut pada hari kiamat. Jadi salah satu pertanggungjawaban bagi orang yang korupsi itu nanti akan dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala harta korupsinya tersebut pada hari kiamat. Jadi ini dianjurkan bagi kita untuk senantiasa berbuat jujur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi meskipun untuk orang lain, tidak untuk dirinya, ketika merugikan perusahaan, merugikan negara, maka itu namanya juga korupsi. Meskipun dia mengatakan saya tidak pakai sepeser pun, meskipun dia mengatakan saya tidak pakai sesen pun, tetapi kalau itu merugikan negara, merugikan perusahaan, maka itu adalah korupsi. Dari pengertian ini bisa kita pahami bahwa Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang muslim hendaknya tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat merugikan tempat kita bekerja. Jadi tidak boleh melakukan sesuatu yang berpotensi merugikan bagi tempat kita bekerja. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait korupsi ini, "Man istakmalnahu minkum," barang siapa yang kami pekerjakan di antara kalian. Jadi barang siapa yang dipekerjakan di antara kaum muslimin, kemudian fakatamana mikhyaton, menyembunyikan dari kami mikhyat. Mikhyat itu jarum. Jadi menyembunyikan jarum, fama fauqahu, atau yang lebih kecil dari jarum, fahuwa hulul, maka itu adalah korupsi yang akan didatangkan nanti pada hari kiamat. Jadi meskipun itu jarum, itu juga kelak akan didatangkan pada hari kiamat. Bahkan yang lebih kecil dari jarum, itu juga nanti akan didatangkan pada hari kiamat. Karena itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dijelaskan pentingnya bagi kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang amanah, karena korupsi meskipun kecil itu bisa berakibat menjadi malapetaka nanti di alam kubur maupun juga di
akhirat nanti. Sebagai contoh, ini ada hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan kepada kita. Waqala Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah berkata, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertempuran Khaybar. Jadi pada satu kali ada satu peperangan di Khaybar. Maka pada saat itu di antara harta rampasan perang di sana ada macam-macam. Tetapi kemudian yang mengejutkan bagi Abu Hurairah itu, thumman talakna ilal wadi ma'a Rasulillah. Kemudian kami berjalan menuju lembah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di sana ada budak beliau. Maka kemudian ternyata budak ini terkena lesatan anak panah. Ini falamma nazalna, maka ketika kami turun, jadi para sahabat turun ke budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, ternyata budak ini terkena lesatan anak panah. Faqulna lahu hani'an lahu syahadah. Maka para sahabat mengatakan, alangkah indahnya dia menemui syahidnya. Jadi para sahabat mengatakan, alangkah indahnya dia menemui syahidnya karena mati pada saat peperangan Khaybar. Ternyata kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Walladhi nafsu Muhammadin biyati, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya jubah yang dia pakai, latal tahab alaihi naroh, jadi jubah yang dipakainya dinyalakan di api neraka, jadi terbakar oleh api. Akhadaha minal maghanim yaum Khaybar lam tusib hal maqasim, karena dia mengambil harta rampasan perang yang belum dibagi pada pertempuran Khaybar yang belum dibagi. Jadi ternyata korupsi tadi menyebabkan mati syahid itu gagal, gugur. Syahidnya tidak dianggap meskipun matinya betulan, berkorban nyawanya betulan. Tetapi karena korupsi maka menggugurkan status mati syahid. Jadi padahal dia betul-betul mengorbankan nyawa dan betul-betul mati, hanya karena dia mengambil jubah yang belum dibagi. Ini menyebabkan masuk neraka dan mati syahidnya tidak dianggap. Maka kemudian ada sejumlah orang yang menyaksikan hal ini, maka faja'a rajulun bisyirak aw syirakain, maka ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat yang tergopoh-gopoh datang kepada Rasulullah membawa satu atau dua tali terompah, jadi sepasang terompah. Kemudian faqala, ketika dia mengatakan kepada Rasulullah tentang terompah itu, tali terompah yang belum dibagi itu, dia sampaikan kepada Rasulullah ketika mendengar dari Rasul bahwa orang tadi tidak masuk surga tetapi justru malah masuk neraka diakibatkan korupsinya. Maka kemudian orang ini datang membawa tali sendalnya atau tali terompahnya diberikan kepada Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, syirak au syirakani minnar, itu adalah satu tali terompah atau dua tali terompah dari api neraka. Jadi meskipun korupsinya itu berupa tali terompah atau tali sendal, bahasa kita apa namanya, serampat, korupsi serampat sendal itu juga bisa menyebabkan dibakar di api neraka. Muttafaqun alaihi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Padahal kalau kita ketahui serampat itu harganya berapa ya, tetapi ternyata bisa berakibat masuk neraka karena korupsi serampat tadi atau tali sendal atau tali terompah. Nah, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat serius, yang memberikan ancaman kepada kita karena melakukan satu perbuatan yang disebut sebagai korupsi.
Waqala Zaid ibn Khalid al-Juhani. Zaid bin Khalid al-Juhani juga mengatakan, inna rajulan ghalla fi ghuswarati Khaybar. Ada seorang laki-laki yang dia berkorupsi pada saat peperangan Khaybar. Famtana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minas salati alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan menyolatinya. Nabi enggan menyolati, bahkan Nabi tidak mensolati orang ini. Jadi orang ini meninggal di perang Khaybar, tapi Nabi enggan menyolatkan orang ini, tidak mau menyolati orang ini. Waqala, dan beliau bersabda, inna sahibakum, sesungguhnya sahabat kalian ini ghalla fi sabilillah. Sahabat kalian ini korupsi pada saat peperangan fi sabilillah. Jadi karena sahabat tadi korupsi pada saat peperangan fi sabilillah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan menyolatkannya. Korupsi apa kira-kira sampai Rasul tidak mau menyolatkan? Jadi korupsi apa kira-kira sampai Rasul tidak mau menyolatkan? Fafatashna mata'ahu. Maka sejumlah sahabat pun memeriksa apakah gerangan yang menyebabkan Rasul tidak mau menyolatkan orang ini. Maka diperiksa oleh sahabat. Fawajatna fihi. Maka kemudian para sahabat itu mendapatinya khorazan mayusawi dirhamain. Menjumpainya manik-manik yang nilainya tidak sampai atau setara 2 dirham. Jadi korupsi senilai 2 dirham mengakibatkan, menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau nyolati. 1 dirham itu kira-kira berapa? Untuk saat ini kurang lebih sekitar 70.000 rupiah. Jadi kalau 2 dirham itu nilainya kurang lebih 150.000 rupiah, itu tidak nyampe. Jadi hanya 140.000 rupiah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan menyolatinya karena orang tersebut melakukan korupsi. Padahal nilainya besar apa kecil? Ya. Nilainya 140.000, bandingkan dengan korupsi zaman ini. Bandingkan dengan korupsi zaman kita ini. Ketika kita mendengar berita korupsi, apakah pernah kita mendengar di media massa seorang pejabat dimasukkan penjara karena korupsi 150.000? Pernah dengar berita begitu? Di koran? Tidak pernah ya? Di TV? Seorang anggota dewan terjerat kasus korupsi 150.000 rupiah. Pernah mendengar? Tidak. Kenapa tidak pernah mendengar? Itu artinya para pejabat kita orang yang baik-baik, karena tidak mendengar berita mereka korupsi 150.000. Tapi ternyata korupsinya lebih dari 150.000. Ya. Baik. Jadi di sini Bapak dan Saudara, saya tidak bermaksud ngotak-atik pejabat pemerintah, bukan, tetapi saya ketika menyampaikan bab ini maksud saya adalah membandingkan angka. Jadi membandingkan angka bahwa di zaman Nabi ada orang yang korupsi nilainya tidak sampai 2 dirham, Rasul enggan untuk menyolati. Bagaimana jika nilainya lebih dari 2 dirham atau nilainya tidak sampai 150.000? Bagaimana kalau nilainya jutaan? Pernah dengar ada orang korupsi jutaan? Malah enggak pernah juga. Ternyata jutaan enggak pernah dengar juga. Jadi ratusan ribu belum pernah? Jutaan enggak dengar juga? Ternyata mendengarnya berapa, Pak? Miliaran sama triliunan. 100.000 itu betul enggak? Baik. Wa qala al Imam Ahmad, maka Imam Ahmad berkata, "Ma na'lam, kami tidak mengetahui anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tarakas salat, meninggalkan salat jenazah ala ahadin kepada seorang pun illa alal ghal, kecuali kepada orang yang korupsi." Jadi salah satu ungkapan dari Imam Ahmad bahwasanya beliau tidak mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat jenazah
melainkan kepada orang yang korupsi. Jadi kepada orang yang korupsi beliau tidak mau menyolatkan jenazahnya. Meskipun nanti ada bab lain siapa saja yang Rasul enggan tidak menyolatkannya. Ini salah satunya adalah ketika orang tersebut melakukan korupsi. Baik. Di antara jenis korupsi yang disebutkan dalam hadis Nabi itu adalah sebagaimana disebutkan oleh Abu Hamid As-Sa'idi, istakmalan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Jadi Nabi mengutus seorang laki-laki, yuqalu lahu, yang biasa disebut dengan apa namanya, untuk mengambil harta zakat. Jadi biasa diutus seorang untuk mengambil harta zakat. Falamma qotima, maka ketika sampai, jadi ketika orang ini sudah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini mengatakan hadza lakum, ini untuk Nabi, wa hadza, dan ini adalah ilai, untukku. Jadi ini untuk Nabi, ini untuk Islam, ini untukku. Kenapa? Karena itu dihadiahkan oleh orang tadi untuk orang tersebut. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar fahamidallah wa asna alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri di atas mimbar dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Nah, jadi ini adalah khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada suatu peristiwa. Jadi ada suatu peristiwa karena beliau menjumpai ada orang ketika diutus di satu pekerjaan, tetapi kemudian dia mengatakan ini untuk negara, ini untukku, ini hadiah untuk diri saya. Maka Rasul kemudian berdiri naik di mimbar dan berkhutbah memberikan nasihat kepada para sahabat. Fa inni astakmilur rajul minkum, aku mengutus orang di antara kalian, lalu dia mengatakan ini untuk Anda dan ini hadiah untuk saya. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummi, apakah ketika dia duduk di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, hatta ta'tiyahu, kemudian datang kepadanya hadiyatahu, hadiahnya, in kana shadiqan, jika dia orang yang benar. Wallahi, demi Allah, la ya'khud ahadum minkum syai'an bi ghairi haq illa laqiyallah yahmiluhu yaumal qiyamah. Demi Allah, jika salah seorang di antara kalian mengambil harta tanpa hak, mengambil sesuatu tanpa hak, melainkan akan bertemu kepada Allah dengan membawa hasil korupsinya tersebut pada hari kiamat. Jadi Nabi menjelaskan seperti itu. Itu artinya hadiah bagi para pejabat, hadiah bagi para pemungut pajak, hadiah bagi para pemungut zakat, itu tidak boleh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus orang untuk mengambil sedekah atau untuk mengambil zakat, ternyata orang tadi mengatakan ini untuk Anda, ini untuk negara. Ternyata ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena berpotensi merugikan baitul mal, berpotensi merugikan negara. Ya. Sebagai contoh misalnya ada seorang petugas pajak. Ketika petugas pajak itu datang ke rumah di antara saudara kita, lalu kemudian orang tersebut menawarkan sesuatu, Pak, ini saya kasih hadiah, tolong pajak saya dikurangi. Kira-kira dikurangi apa enggak pajaknya? Dia dikasih hadiah, mestinya pajaknya itu 2 miliar. Lalu dia mengatakan buat saja 1,5 miliar, Anda saya kasih 100 juta. Kira-kira dikurangi apa enggak? Dikurangi. Siapa yang rugi? Negara. Negara akan rugi. Baik, ini ketika kita berbicara tentang pajak sebagai bentuk rasionalisasi terhadap hadis ini. Lalu bagaimana kalau tentang zakat? Ada orang mau mengutus zakat yang harusnya zakatnya sekian, lalu mengatakan ini Anda saya kasih, tolong zakat saya dikecilkan. Lebih-lebih lagi. Jadi lebih-lebih lagi. Sehingga bapak dan saudara, hal yang semacam ini berpotensi merugikan perusahaan, merugikan negara. Terlepas dari hukum pajak nanti ada pembahasannya sendiri.
Baik, ada seorang pegawai kantor. Ada seorang pegawai kantor yang bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, di kantor dia sudah digaji oleh negara. Sementara kalau dia di luar, dia sering dapat uang tambahan. Kira-kira dia lebih memilih kerja di kantor atau memilih kerja di luar? Memilih kerja di luar. Maka pekerjaan di kantor terbengkelai apa tidak? Pekerjaan di kantor akan terbengkelai dan dia milih kerja di luar karena cari uang tambahan. Berarti merugikan kantor. Baik, sekarang kita buat rasionalisasi lagi yang lain. Kenapa Nabi melarang ini? Sebutlah seseorang bekerja di sebuah perusahaan. Sebut saja misalnya advertising atau percetakan. Dia kerja di perusahaan atau di satu percetakan. Ketika dia kerja di kantor, gajinya sebulan hanya itu saja. Tetapi ketika dia diutus oleh kantor, oleh perusahaan percetakan tadi untuk nyetak di perusahaan rekanan, maka pada saat yang sama perusahaan rekanan menawarkan, "Bapak, ini diskonnya ditulis apa tidak?" Lalu kemudian orang itu mengatakan tidak ditulis dan angkanya 10%. Kalau 100 juta, angkanya berapa? 10 juta. Maka pada saat dia di luar dengan tidak menulis tadi, dia sudah korupsi. Atau dengan mengatakan, ini karena Anda memasukkan order ke tempat kami, Anda saya kasih 10 juta. Kira-kira kantornya rugi apa tidak? Rugi. Kantornya rugi. Nah, sehingga bapak dan saudara, kalau ada perusahaan lain yang harganya lebih murah tapi tidak ngasih tip, lalu ada perusahaan yang harganya lebih mahal ngasih tip, kira-kira karyawan tadi milih ke perusahaan rekanan yang harganya mahal tapi dapat tip, atau harganya yang murah tidak dapat tip? Karyawan tadi kira-kira yang mahal. Kenapa? Itu naluri bisnisnya mestinya kalau ke tempat yang mahal itu merugikan perusahaan. Kenapa dia kok nyari yang tempat mahal? Nah, kalau loyal kepada perusahaan mestinya cari tempat yang murah. Nah, tapi dia tidak dapat tip. Nah, maka disinilah dia berpotensi merugikan perusahaan. Sehingga ini tidak boleh. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buat ilustrasi yang kecil-kecilan lagi. Ada seorang pekerja bangunan di sebuah pengembang properti misalnya atau perumahan. Pekerja bangunan ini kalau beli di toko bangunan X, maka dia tidak dapat tip padahal harganya lebih murah. Lalu ada toko bangunan Y. Di toko bangunan Y tadi harganya sedikit lebih mahal tapi dia dapat tip, dapat uang. Kira-kira kuli bangunan tadi milih dibeli di tempat yang mahal atau beli di tempat yang murah? Mahal. Ya? Beli di tempat yang mahal. Kenapa? Dapat tip. Biar dapat tip. Berarti merugikan perusahaan tempat dia bekerja apa tidak? Merugikan. Nah. Jadi disinilah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perilaku seperti itu, karena ini termasuk bentuk korupsi kecuali atas seizin perusahaan yang mengutus dia. Kalau diizinkan boleh, silahkan kamu cari ke tempat yang mahal, yang penting kamu dapat tip. Nah, kalau diizinkan begitu boleh. Jadi silahkan ya. Tapi enggak ada ya. Jadi kalau misalnya perusahaannya mengatakan silahkan kamu cari ke mana saja, yang penting kamu dapat tip meskipun harganya lebih mahal, ya tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nah, sehingga bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita larangannya untuk memberi atau menerima tip kalau kita sudah digaji oleh perusahaan, kecuali perusahaan tersebut mengizinkan. Misalnya tukang sapu ini biasa bersih-bersih, lalu kemudian ada pengunjung ngasih tip sama dia, tapi perusahaan mengizinkan, maka itu boleh. Karena si tukang sapu ini tidak mungkin merugikan perusahaan. Kenapa? Dia tetap nyapu di situ. Mau dikasih tip, mau tidak, dia tetap nyapu di situ. Kira-kira ketika dia tidak dikasih tip, apa tidak nyapu? Tetap nyapu. Ketika dia dikasih tip, juga nyapu. Dan itu diizinkan oleh perusahaan, maka itu boleh ya. Lebih mempeng. Oh, lebih mempeng ya. Jadi lebih mempeng.
Baik, ini ilustrasi saja. Kenapa memberikan apa tadi, menerima tip bagi pekerja yang sudah digaji itu tidak diperbolehkan dan termasuk korupsi. Baik, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dari riwayat Al Mustawrid bin Mushaddad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana lana amilan falyastaksib zaujatan, fa illam yakun lahu khadimun falyastaksib khadiman, fa illam yakun lahu maskanun falyastaksib maskanan." Ini adalah pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang kami angkat sebagai aparatur negara, hendaklah dia menikah dengan biaya tanggungan negara. Jika tidak mempunyai pembantu rumah tangga, hendaklah mengambil pembantu rumah tangga dengan biaya tanggungan negara. Jika dia tidak punya tempat tinggal, hendaknya dia memiliki tempat tinggal dengan biaya tanggungan negara. Lalu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, berkata, "Qala Abu Bakrin, ukhbirtu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol man ittakhadha ghaira dhalika fahuwa ghal aw sarik." Barang siapa yang mengambil lebih dari itu, lebih dari fasilitas yang diberikan, maka dia korup atau dia pencuri. Jadi kalau sudah dikasih fasilitas oleh negara, maka ambil fasilitas itu. Maka mengambil fasilitas lebih dari yang diberikan, maka itu adalah korupsi. Jadi mengambil fasilitas lebih dari yang diberikan, maka itu adalah korupsi. Maka kita perlu berhati-hati agar tidak terjatuh ke dalam perkara korupsi ini. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, beliau salah seorang ulama besar, berkata, "Sebagian para ulama berpendapat bahwa menggelapkan harta milik umat Islam yang berasal dari Baitul Mal dan zakat ini juga termasuk ghulul." Jadi korupsi ini tidak hanya mencakup kas negara, tidak hanya mencakup zakat, tetapi ini sifatnya umum, sebagaimana dalam fatwa Kerajaan Arab Saudi, dalam fatwa nomor 9450, maka ghulul itu mencakup mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagi, termasuk juga diambil dari uang negara, termasuk juga berkhianat, maka itu semua termasuk korupsi. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita larangan berkhianat, karena korupsi ini termasuk bentuk pengkhianatan. Jadi korupsi itu kita berkhianat. Nah, jadi korupsi itu termasuk berkhianat. Maka Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan khianati Allah, jangan khianati Rasul, dan jangan khianati amanah-amanah kalian. Jadi jangan khianati amanah-amanah kalian. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu sangat jelas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan khianati Allah, jangan khianati Rasul, jangan khianati amanah-amanah kalian. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu penjelasan dari Syekh Shalih bin Utsaimin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Beliau suatu saat pernah ditanya tentang perkara yang terkait dengan menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Bagaimana ketika seorang pegawai menggunakan peralatan kantor untuk kepentingan pribadi, seperti mobil dinas, apalagi mesin fotokopi, apalagi telepon, kemudian apalagi printer. Jadi ini fasilitas kantor, fasilitas negara, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi boleh apa tidak? Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, jawaban dari beliau, menggunakan mobil dinas, menggunakan peralatan kantor seperti tadi mesin fotokopi, printer, maka ini termasuk korupsi dan ini tidak dibolehkan. Karena seluruh peralatan tadi digunakan, diperuntukkan bagi negara untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Demikian pula fasilitas tadi digunakan untuk melayani umat,
bukan untuk kepentingan pribadi. Maka perbuatan ini merupakan tindak kejahatan terhadap orang banyak. Sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan orang banyak tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan perbuatan ini juga termasuk ghulul. Dan Nabi SAW telah mengharamkan ghulul. Kecuali kalau Anda bekerja di perusahaan dan perusahaan mengizinkan untuk itu. Nah, kalau perusahaannya mengizinkan boleh. Silahkan Anda boleh pakai printer sepuasnya. Ya, boleh dipakai. Tapi kalau tidak diizinkan, itu bukan merupakan fasilitas untuk kita, maka jangan dipakai. Tapi kalau itu fasilitas, pokoknya ini listriknya silahkan dipakai untuk kepentingan pribadi, ini termasuk fasilitas untuk kalian. Tapi kira-kira begitu nama mboten? Ya, kalau seperti itu, itu lain cerita. Sehingga al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang muslim itu harus memenuhi perjanjian persyaratan yang sudah dibuat. Jadi kalau persyaratan dan yang sudah dibuat tidak boleh untuk kepentingan pribadi, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau persyaratan yang dibuat mengatakan boleh untuk kepentingan pribadi, maka itu menjadi boleh. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak keteladanan dari para salafus saleh tentang sangat berhati-hati terhadap korupsi. Baik, saya akan bacakan dua kisah di sini. Jadi insyaallah waktunya masih cukup, tentang dua kisah dari orang yang sangat berhati-hati terhadap korupsi. Jadi ini kisah ini adalah kisahnya sahabat Umar bin Khattab. Ini adalah kisahnya sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, adalah seorang khalifah kenamaan yang mampu menaklukkan Romawi dan Persia. Tetapi karena keteladanannya, karena ketawaduannya, itu bajunya bertambal dua, di pundak kiri dan di pundak kanan, karena sangat tawadu. Maka Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta, berkata bahwasanya sahabat Anas mengatakan, aku melihat Umar bin Khattab pada masa kekhalifahannya memakai jubah yang bertambal di dua pundaknya. Jadi betapa sangat menjaga dari harta yang haram. Meskipun seorang khalifah yang jika dia menginginkan fasilitas yang banyak, itu sangat pantas, karena beliau adalah seorang pemimpin yang mampu menaklukkan dua imperium besar. Tetapi ternyata beliau tetap mau bersahaja dengan jubah yang bertambal dua. Maka disebutkan pula bahwa sahabat Umar bin Khattab ini memiliki seekor unta. Budaknya setiap hari memerah susunya. Susunya ini diperah, diambil untuk diberikan kepada sahabat Umar. Suatu ketika budaknya ini membawa susu unta ke hadapan sahabat Umar. Tetapi sahabat Umar pada saat meminum susu unta tersebut punya firasat lain. Jadi maaf belum diminum ya, punya firasat lain ketika diberikan kepada beliau. Susu unta dari mana ini? Jadi dijawab oleh budaknya. Budaknya menjawab, seekor unta milik negara yang telah kehilangan anaknya. Jadi ada unta, untanya ini anaknya sudah mati, sehingga susunya tidak diambil oleh anaknya, tidak diperah oleh anaknya. Maka budaknya mengatakan, ini adalah unta milik negara yang telah kehilangan anaknya. Maka saya ambil susunya agar tidak kering, dan ini adalah harta Allah, kata budaknya. Maka sahabat Umar mengatakan, celaka engkau, engkau beri aku minuman dari neraka. Jadi saking hati-hatinya. Nah, kalau kita kan berpikir pakai logika, rapopo anak Israono gitu kan. Jadi kalau kita mungkin kepikirannya begitu, oh rapopo anak Israono. Nah, daripada ora dumbiro anake, mending dicubuk wae kan begitu. Ternyata tidak, beliau mengatakan celaka engkau, engkau beri aku minuman dari neraka.
Maka bagi seorang pemimpin yang adil seperti sahabat Umar, penampilan bukanlah ukuran. Dan ketika mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, maka dia akan kembalikan. Karena itu adalah milik negara, milik umat, maka dia dikembalikan kepada negara, dikembalikan kepada umat. Itulah seorang Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Di kisah lain tentang beliau kita akan lanjutkan, masih cukup waktunya. Jadi suatu saat Abu Musa, salah seorang gubernur, ini ya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ini menitipkan sejumlah uang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Abdullah dan Ubaidillah. Jadi sahabat Umar ini punya putra, ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Ubaidillah. Nah, Abdullah dan Ubaidillah ini adalah putra dari sahabat Umar, khalifah. Sementara Abu Musa Al-Asy'ari itu adalah gubernur. Jadi gubernur di kota Basrah di Irak. Maka ketika sampai di Irak, di kota Basrah, Abu Musa menitipkan uang kepada Abdullah dan Ubaidillah. Menitipkan uang negara yang hendak dikirimkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Seraya berkata bahwa uang ini saya pinjamkan kepada kalian berdua. Lalu kalian beli barang perdagangan dari Irak dan kalian jual di Madinah. Setelah itu kalian serahkan kepada Khalifah uang negara dan labanya milik kalian. Jadi gubernur mengatakan, nih saya pinjami uang, uang ini silahkan untuk bisnis, beli di Irak, jual di Madinah. Nanti untungnya untuk kamu dan uang pokoknya dikembalikan ke Khalifah Umar. Maka dua orang sahabat Nabi SAW ini yang juga merupakan anak khalifah menyetujuinya. Sesampainya di Madinah, mereka menjual barang perniagaan dan memperoleh untung. Lalu mereka menyerahkan surat dari gubernur Basrah kepada sahabat Umar. Jadi menyerahkan surat dari Abu Musa Al-Asy'ari yang berisi menitipkan uang negara melalui dua putranya serta mengizinkan untuk dagang. Maka sahabat Umar kemudian bertanya kepada putranya, apakah seluruh tentara yang ikut dalam perjalanan tersebut mendapatkan pinjaman yang sama? Jawabannya tidak. Maka sahabat Umar pun kemudian marah. Kenapa? Karena dia dititipi itu karena anak khalifah. Sementara yang lain yang tidak anak khalifah tidak dititipi dan tidak diminta untuk berdagang. Maka Umar berkata, karena kalian anak khalifah, maka dia memberikan kalian pinjaman modal. Serahkan modal dan labanya untuk Baitul Mal. Jadi diminta untuk menyerahkan modal dan labanya untuk Baitul Mal. Karena bagi sahabat Umar ini adalah korupsi. Maka putranya yang namanya Abdullah, Abdullah bin Umar, diam tidak menjawab. Demikian pula Ubaidillah itu pada saat itu kemudian memberanikan diri untuk berkata, wahai Amirul Mukminin atau wahai ayah, tidak pantas engkau melakukan itu, karena jika perniagaan kami rugi, kami tetap mengganti harta negara. Salah seorang yang hadir dalam majelis itu berkata, wahai Amirul Mukminin, buat jadi mudorobah. Jadi dibuat jadi mudorobah. Maka sahabat Umar pun menyetujuinya. Maka modal dan setengah laba diambil sahabat Umar dan setengah keuntungannya diserahkan kepada Abdullah dan Ubaidillah. Ini karena bentuk kehati-hatian sahabat Umar agar putranya tidak terjatuh dalam korupsi. Nah, meskipun tadi tampaknya adalah dipinjamkan uang, maka kemudian akadnya diubah menjadi mudharabah atau bagi hasil, sehingga selamat dari korupsi. Dan bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bagaimana seorang sahabat sangat berhati-hati terhadap perilaku yang dapat menjatuhkan dirinya ke dalam sesuatu yang disebut sebagai bentuk korupsi. Maka
Kita perlu mencontoh bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berhati-hati di dalam hal ini. Ya, insyaallah masih ada waktu, saya cerita satu lagi. Kali ini adalah kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada yang pernah tahu Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Ya, baik. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah salah seorang khalifah yang sangat piawai, dan beliau termasuk khalifah yang jujur dan berhasil. Beliau ini dari Bani Umayyah, memerintah pada tahun 99 Hijriah hingga ia wafat tahun 101 Hijriah. Jadi tidak lama. Beliau hanya kurang lebih sekitar 3 tahun, tetapi memimpin 2/3 belahan dunia pada waktu itu. Dan rakyatnya sangat sangat makmur. Nah, pada suatu musim dingin, seorang budaknya selalu membawakan air panas untuk berwudu. Nah, suatu ketika ia menanyakan kepada budaknya di mana air wudu itu dipanaskan. Jadi kalau di musim dingin air itu dipanaskan, dihangatkan supaya wudunya tidak kedinginan. Nah, suatu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini kemudian bertanya, di mana air ini dipanaskan? Maka budaknya menjawab, aku panaskan di atas tungku dapur umum milik negara. Kaget. Kok dipanaskan di tungku dapur umum milik negara? Maka seketika itu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Muzahim, kepercayaannya, untuk mentaksir berapa kayu bakar kira-kira yang dipakai selama ini yang terpakai untuk memanaskan air wudunya. Lalu ia membeli kayu bakar sebanyak yang ditaksir dan menyerahkannya ke dapur umum. Karena saking khawatirnya itu termasuk bagian dari korupsi. Kalau orang sekarang gimana kira-kira? Rapopo gitu ya. Ternyata ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz khawatir kalau itu masuk dalam kategori korupsi. Nah, suatu ketika juga pernah Gubernur Zurdan mengirim 2 keranjang kurma ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi mengirim 2 keranjang kurma ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, saat kurma diterima, maka Khalifah bertanya, pakai kendaraan apa kurma ini dibawa dari Zurdan? Kurirnya menjawab, kendaraan kuda pos milik negara. Jadi ternyata kurmanya 2 keranjang tadi dari Zurdania ke kantor gubernur itu dikirim pakai kuda pos milik negara. Maka Umar berkata, pergilah engkau ke pasar dan jual kurma ini, lalu serahkan uang hasil penjualannya ke Baitul Mal. Karena khawatir bahwa Gubernur Zurdan tadi ketika mengirim 2 keranjang kurma kepadanya menggunakan fasilitas negara, maka dia katakan, pergilah engkau ke pasar dan jual, ini bilang kepada kurirnya, pergilah engkau ke pasar dan jual kurma ini, lalu serahkan uang hasil penjualannya ke negara, karena diangkut dengan fasilitas negara. Maka kurir itu pun menjualnya di pasar. Jadi sama kurirnya 2 keranjang kurma itu dijual di pasar. Sesampainya di pasar, kurma 2 keranjang ini dibeli oleh salah seorang laki-laki dari Bani Marwan, kerabat Khalifah. Sehingga 2 keranjang ini sampai ke rumah Khalifah lagi. Begitu sampai di rumah Khalifah, karena dihadiahkan kepada Khalifah, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz melihat, ini 2 keranjang yang tadi saya suruh untuk jual di pasar kok masih di sini. Masih di sini. Padahal tadi sudah dijual dan uangnya sudah diserahkan ke Baitul Mal dan sudah dibeli oleh saudaranya dari pasar, tetapi karena melihat lagi 2 keranjangnya, maka dia terima hadiahnya tersebut dan dia makan bersamanya. Setelah itu dia mengeluarkan uang seharga 2 keranjang kurma dan diserahkan lagi ke Baitul Mal. Baitul Malnya untung kepada ini. Jadi, Baitul Malnya untung karena 2 keranjang kurma dibayar 2 kali. Karena tadi bayarnya 3 kali malah. Karena menguntungkan siapa tadi? Sudah dibayar lagi di pasar.
Nah, inilah kejujuran aparatur negara pada masa itu agar tidak terjatuh dalam perilaku korupsi. Demikian pembahasan kita. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain di bab korupsi ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa berhati-hati karena jabatan itu adalah amanah. Sebagai penutup, saya kutipkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat Rasul kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzarin, wahai Abu Dzar, innaka dha'ifun, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah, tidak cakap dalam mengurus pemerintahan. Wa innaha amanah, padahal jabatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamah, dan ia nanti pada hari kiamat, khizzun wa nadamah, dia akan menjadi penyesalan dan juga kehinaan. Illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali orang yang menunaikan sesuai dengan haknya. Wa attalladhi alaihi fiha, dan orang yang bisa menunaikan amanah padanya. Jadi inilah sebagai penutup hadis riwayat Imam Muslim, bahwa jabatan itu adalah amanah, pegawai itu adalah amanah, karyawan itu adalah amanah. Maka hendaknya kita berhati-hati agar tidak terjatuh dalam penyesalan pada hari kiamat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaannya? Oh ada? Monggo. Ya. Baik. Ini satu pertanyaan. Jika kita punya hutang, lalu ternyata orang yang kita hutangi tersebut sudah tidak kita temukan lagi, dicari alamatnya mau bayar hutang tidak ketemu, tidak tahu. Di dalam asar juga kita jumpai kisah yang serupa dengan itu. Jadi ada kisah yang serupa dengan itu, sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud tentang seorang panglima perang. Jadi ada panglima perang, yang panglima perang ini dia pada saat berperang membawa satu kompi, atau kalau panglima apa? Kompi atau apa? Jadi intinya membawa sejumlah pasukan, panglima ini membawa sejumlah pasukan, dan ghanimahnya belum sempat dibagi, tapi pasukannya sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Dan sudah berusaha dicari oleh panglima perang ini, tetapi belum juga kunjung ketemu. Jadi belum juga kunjung ketemu kepada prajurit-prajuritnya itu. Ini bisa kita maklumi karena pada saat itu yang namanya perang itu adalah panggilan jihad. Maka orang yang terpanggil mereka datang, dan mereka akan bertemu dengan panglima di situ, dan mereka akan berperang koordinasi di situ, sehingga mereka bisa jadi tahu namanya tapi tidak tahu di mana rumahnya. Karena memang pada saat itu belum ada bentuk seperti sekarang daftar tentara lalu digaji bulanan, begitu enggak. Tapi memang mereka dulu adalah wajib militer, artinya ketika diseru oleh pemerintah penguasa untuk jihad, maka mereka harus siap berangkat. Maka wajar kalau ketika sudah peperangan usai dan mereka niatnya lillahi subhanahu wa ta'ala, tidak mengharap rampasan perang, maka mereka pulang saja tanpa beban. Tapi panglima nih, ini prajuritnya kok pada pulang, dicari-cari ternyata tidak ketemu. Maka kemudian sahabat Ibnu Mas'ud kemudian menyarankan kepada orang ini tadi, kepada panglima ini tadi, untuk memasukkannya ke kotak infak, atau masuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sampaikan kepada Allah bahwa ini adalah hartanya fulan, agar diserahkan di akhirat kelak.
Dan jika nanti bertemu dengan fulan, maka kata sahabat Ibnu Mas'ud, kalau bertemu dengan fulannya tadi, maka sampaikan kepada fulan tadi bahwa hartanya sudah dimasukkan ke fi sabilillah. Kalau misalnya Anda ridho, maka buat pahala engkau di akhirat. Tetapi kalau engkau menginginkan, maka akan diganti. Jadi selama belum ketemu, silahkan masukkan ke infak fi sabilillah, dan itu tidak lagi terhitung hutang nanti di akhirat karena sudah diinfakkan fi sabilillah. Dan ternyata kalau kemudian nanti ketemu dengan orangnya, maka sampaikan dia memilih pahalanya atau memilih kita membayar hutangnya. Kalau kita memilih bayar hutangnya, maka pahalanya menjadi pahala orang yang membayar hutang, kemudian hutangnya hendaknya dibayarkan. Itulah salah satu keputusan yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud tentang orang yang sudah tidak tahu lagi di mana orang yang menghutanginya tersebut. Yang kedua tadi apa? Oh ya, korupsi dengan hak orang banyak. Baik. Di antara korupsi itu termasuk bagian dari hutang. Jadi korupsi ini termasuk bagian dari hutang. Segala sesuatu yang menyangkut hak adami, maka bentuk taubatnya, maka hendaknya mengembalikan hak adami tersebut. Di antara cara taubatnya itu adalah mengembalikan hak adami tersebut. Sebagaimana orang punya hutang, kalau dia mau bertobat dari apa hutangnya tersebut, hutang itu maksud saya begini, ada orang yang dia punya hutang, kalau meninggal dunia nanti mu'allakum bidainihi, akan tertahan oleh hutangnya sebelum hutang tersebut dibayar. Sama juga dengan orang yang korupsi, dia akan tertahan oleh korupsinya, karena korupsi itu lebih kejam daripada hutang, padahal hutang itu tidak kejam. Nah, jadi artinya korupsi ini sifatnya adalah merampas harta orang lain. Jika hutang saja yang diketahui baik-baik itu menyebabkan tertahan, apalagi korupsi. Maka Nabi pernah mengatakan, "Idza faraqa ruhul jasada bari'um min salasah dakhala al-jannah." Apabila roh itu terlepas dari tiga perkara, maka roh itu akan masuk surga. Jadi tidak tertahan lagi. Apa itu tiga perkara itu? Minal kibri wa daini wal ghululi. Pertama dari kesombongan, yang kedua dari hutang, yang ketiga dari korupsi. Jadi kalau kita ini bisa lepas dari sombong, bisa lepas dari hutang, bisa lepas dari korupsi, maka rohnya tidak tertahan. Maka agar tidak tertahan, tidak terhalang masuk surga, maka hendaknya lunasi hutangnya. Kalau korupsi berarti mengambil hak orang, kembalikan hak korupsinya. Dan segala bentuk kesombongan hendaknya kita tundukkan kepada Allah, bahwasanya tidak ada yang layak untuk sombong melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya hak adami kalau taubat itu dikembalikan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Baik. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.